sedikit yang berkaitan dengan Fatihah, iaitu masalah masalah lahan, masalah lahan di dalam bacaan Fatihah, iaitu masalah kecacatan dalam bacaan Al-Fatihah. Jadi kita pecahkan dulu. Cacat ni, dia pertamanya nama dia ibdal. Nama dia apa? Ibdal. Yang kedua, cacat ni hanya pertukaran baris sahaja. Ya. Ibdal ni maksudnya dia tukarkan huruf dengan huruf yang lain. Dia tukarkan huruf dengan huruf yang lain. Ini banyak. Ya. Kadang-kadang kita tak perasan, kita baca Fatihah kita tak perasan, ataupun kadang-kadang dia baca dia sangka benda itu betul. Jadi tersentuh sikit bab lahan. Jadi yang pertamanya, lahan dalam bentuk ibdal. Ibdal ni berlaku pertukaran huruf dengan huruf lain. Contoh alhamdulillah. Ya, dia sepatutnya ha, betul. Alhamdulillah. Dia tukar dengan huruf lain jadi alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, ada juga ra dia tukarkan dengan ghain. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim, tapi dia baca Ar-Rahmanir-Rahim. Dia tukarkan dengan ghain. Ada lagi pertukaran huruf yang berlaku. Jadi apa hukumnya kalau sedang baca Fatihah tiba-tiba tertukar huruf? Kita lihat kepada perbuatan dia. Kalau dia buat benda tu secara sengaja, saja dia baca Fatihah elok dah, tapi saja nak tukar. Ya, dah 10 tahun kita baca alhamdulillah, hari ni kita test pula baca alhamdulillah. Dah 10 tahun kita baca ghairil maghdub Ar-Rahmanir Rahim, hari ni kita tukarlah pula Ar-Rahmanir Rahim. Jadi saja dia nak buat benda tu. Hukumnya jelas. Ya. Dalam masalah ibdal ni, pertukaran huruf yang berlaku dalam Al-Fatihah, kalau dia sengajakan, apa hukum? Hukum dia teruk batal solat. Bukan kata batal Fatihah, batal solat dia. Ya. Sebab ini ada pertukaran huruf. Jadi batal solat kalau dia sengaja. Yang kedua, kalau tak sengaja macam mana? Tak sengaja ya. Dia baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah silap. Jadi tak sengaja ditukarkan huruf apa ni Fatihah secara tak sengaja. Baik. Kalau tak sengaja, yang batal hanya kalimah itu. Bacaan ayat tersebut batal, tak dikira. Maka wajib diulang untuk membetulkan. Solat dia okey ya? Solat tak ada masalah. Yang batalnya adalah apa? Bacaan Fatihah. Jadi sebagai contoh dia baca alhamdulillahirrabbilalamin. Dia terperasan ada kesilapan. Alhamdulillah dia baca. Tak apalah, ulang balik betulkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Silap. Ulang balik. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi gitu. Jadi kalau kecacatan itu berbentuk ibdal, kalau sengaja batal solat. Kalau tak sengaja, macam ramai orang tak sengaja, dia kadang-kadang dia terlepas lidah dia. Maka wajib diulang untuk membetulkan. Last.